teman-teman, saya lagi ada di Aceh ya. Lagi ada di Blang Bintang Bajo dekat Bandara Sultan Iskandar Muda. Nah, di sana itu menaranya ya. Mungkin nggak kelihatan. Nah, saya akan kulineran di rumah makan yang terkenal dengan ayam pramugarinya ya. Nah, ini ya. Rumah makan ini cukup ramai. Ya, kebetulan di waktu muktamar ini banyak teman-teman pada kesini. Mari kita lihat. Nah, ini rumah makan yang ada dua. Di sana satu ada anaknya, di sini bapaknya ya yang mengusahakan. Nah, ini cukup ramai sekali. Ya, nanti kita lihat apa menunya. Nah, ini ya suasana makanannya. Tempatnya ya. Teman-teman pada makan di sini semua ya. Ini terkenalnya ayam pramugari ya. Iya, Pak. Kenapa ini ayam dinamakan ayam pramugari? Karena ini Pak, mirip Pak pramugari, Pak. Wah, seksi ya. Seksi. Ya. Saya mau pramugarinya aja. Ini dikuningin dulu ya. Bumbu. Ari berangka, korek. Mangannya apa, Tunam? Kempla. Ini. Oke, bos. Pakai daun apa ini? Daun kari itu, Pak. Daun kari ya. Sama daun pandan. Ini udah digoreng ya. Kualinya besar sekali ini, Pak. Iya. Kalau ini apanya nih, Pak? Ini apanya? Ini kari kambing. Kari kambingnya ya? Iya. Okay. Ini kuah belangang, Pak. Biasanya bareng ya? Iya. Ini enak lah. Ya. Enak ya? Pas aja. Iya. Ini daunnya? Daun kari sama daun pandan. Daun kari sama daun pandan. Ya. Kalau ini apa? Ini hati yang berawak. Hati yang berawak ya? Ini gulai ayam. Gulai ayam ya? Ya. Saya pesan juga semua ini. Ini coba. Ini udang ya. Udang goreng ya. Ya. Ini daunnya ya. Saya pegang boleh ya. Ini apa? Daun kari ini. Iya, daun kari juga. Ini daun kari ya. Kalau bahasa Acehnya temuru. Temuru. Iya. Temuru ya. Di tempat lain ada, enggak ada? Oh, ada yang lain. Iya. Ada tempat lain mungkin ada. Kalau ini tanam di bandara itu yang dari pulau yang bukan pulau ini ya, yang bukan dari Aceh, banyak yang mau pulang ke sana. Oh, dari bandara. Pohonnya kayak apa ya? Ah, itu warna. Ini dari mana? Ini. Oh, itu. Ini. Iya, iya. Kayak di daerah lain kurang deh ini ya. Iya, banyak. Iya. Kadang yang berangkat nanti bawa dia. Bawa ya. Tanam di tempat lain. Iya. Oke. Direbus ya. Ini kari kambing. Ini tempat rumah makan ini. Di sana itu landasan pacu bandara Sultan Iskandar Muda. Udah ini. Mantap lah. Oh. Ayo dong, dirasain dulu. Pramugari ini mantap ya. Mau pramugarinya. Oh, ayam apa pramugarinya? Ayo dong, ceritain ayo makannya ya. Luar biasa. Ayo dong dicoba, di review dong. Ya, ayo. Renyah rasanya. Ayam aja enak apalagi pramugari. Itu urusan Pak Joko nanti. Ayo, enak ya. Ini gulainya ini Aceh. Ini ada jeroan nih. Bukan. Tadi saya dikasih hati ampla. Kambing kayaknya. Ini. Ini penawarnya ini.
ketemu dengan Pak Sofyan, pemilik daripada ayam goreng pramugari daerahnya apa? Blangbintang. Blangbintang, Bandara Lama, Pertamina ya. Wah ini. Kenapa? Ah, Pak Sofyan. Iya. Kenapa namanya ayam pramugari? Oh iya, saya mau nanya. Ya. Kenapa harus namain ayam goreng pramugari? Karena ayamnya panjang. Panjang-panjang? Panjang. Kalau bentuknya besar-besar kayak saya, bukan pramugari, Pak. Bukan pramugari. Apa nih kira-kira? Yang panjang ayam pramugari. Oh, pramugari. Yang panjang, berlurus. Itu ayam apa? Ayam kampung? Ayam kampung. Ayam kampung, ya. Tadi itu saya udah rasakan lezat banget, ya. Ya. Nah, makanya Pak Sofyan teman-teman kalau mendarat di Aceh mampir ke sini ya. Oke. Okay. Ya. Dan rasanya nah, ya, ada jeroan juga, ada apa? Gulai kambing. Ya. Itu kenapa pakai daun apa itu? Daun kari, Pak. Daun kari. Kenapa dipakai itu? Sedap ayamnya, Pak. Oh, supaya sedap ya. Bau-bau. Ya, mantap. Oke. Okay. Ya, ini beruntung ketemu ya. Jadi mau gimana sih? Oke. Oke. Anaknya Pak Sofyan nomor 3. Nomor 4, Pak Hafiz ya, Mas Hafiz. Laki semua. Empat-empatnya laki. Wah, di sana ada sebelah ya. Oke, anak kedua ya di sana. Oke. Oke, ya. Ya, sama-sama. Ya.